masih terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait karena informasi awal memang TKP awalnya berada di Tebet, Jakarta Selatan. Ya, kami juga terus kembangkan dengan saksi-saksi yang ada sampai dengan dari Tebet sampai dengan wilayah Cakung. Demikian. Artinya korban tewas sempat dikeroyok massa juga ya, Pak? Itu masih kita serahkan sama pihak RSCM. Ya, kita tunggu aja untuk hasil visum atau otopsinya.